masak dan mau goreng bihun ya guys ya. Sebelumnya saya nak nyapa kalian ya guys, apa kabar kalian di luar sana guys, semoga sehat selalu ya guys ya, dan semoga dilancarkan rezekinya ya guys ya, amin. Oke guys, hari ini saya mau goreng bihun. Menunya sangat simpel dan sangat sederhana ya guys ya. Bihunnya dinamakan goreng bihun minyak bijang kecap ya, goreng kecap ya guys ya. Nah, inilah bahan-bahannya guys. Ada telur, cabai besar, ini ham ya guys ya, daging, hamnya ya, sebab saya tak kena daging. Dan ini bawang merah, dan ini kecap masin, ini bijang ya guys ya, minyak bijang ya. Dan ini bihun, dan ini sayurnya ya. Kalau nanti ini banyak, kita tak perlu pakai sampai banyak ya, karena serapan kali kita kan tidak banyak ya. Oke guys, sekarang kita akan pergi goreng ya guys. Kita goreng telur dan bihun ya guys ya. Kalian tinggal diangkat pun boleh ya, saya ikut selera ya. Lalu kita masukkan bawang merah juga. Bihun goreng kecap, minyak hujan ya guys ya. Hamnya ini semua guna daging sapi ya guys ya, sayang juga ya. Hari Sabtu guys, biasanya kalian sarapannya apa guys? Letak garam dulu ya guys ya. Lalu kita tambahkan sedikit air ya. Sangat sedap guys, kalau ada minyak hujan goreng bak, goreng nasi, goreng mie ya guys ya, sangat sedap.
ini yang dikucilkan dulu ya guys ya, supaya kualinya tidak terlalu kering ya guys ya. Kita menemukan bahan gasnya. Kenapa mau kasih air gas? Supaya mihunnya itu senang digaul ya guys ya. Kalau mihunnya kering susah digaul ya guys. Nah, senang udah senangkan digaulkan. Wanginya hijau ya guys. Senang gampang digaulkan. Pun boleh dikasih rata-rata macam ini ya guys ya. Kita coba ya guys. Karena masak ini kan tidak lama ya guys ya. Coba guys. Sangat jauh ya kurang garamnya. Kurang garam ya guys. Oke, sudah pun mau siap ya guys ya. Lalu sayur ya guys ya. Kalau sayur jangan habis juga ya, banyak guys. Sayurnya kita gaul lagi ya guys ya. Oke, sudah pun siap. Kita catat ya. Lalu, enak. Mantap ya. Sangat mudah, sangat gampang. Ya. Oke, kita hidangkan ya guys dia ya hasilnya ya. Mihun goreng kecap minyak wijen ya guys ya. Sudah pun siap ya guys ya. Kalau kalian penasaran goreng mihun dengan minyak wijen itu, kalian coba ya dekat rumah ya guys ya. Memang sangat sedap ya guys ya. Kalau mau goreng nasi guna minyak wijen itu sangat sedap ya guys ya. Tuh, kucing saya sudah naik guys. Dan sekarang kami mau sarapan pagi ya. Karena kan ada 2 orang mau pergi kerja ya. Saya tidak dapat pergi kerja. Minta apa nama? Kelas dari kalian ya guys ya, dan dilihat sampai habis ya videonya ya. Dan terima kasih selama ini kalian sudah mensupport channel saya ya. Semoga channel saya ini berjaya semacam kalian juga lah. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya ya. Saya tidak akan coba dan saya tak akan makan karena saya masih nak menunggu keluarga saya ya guys ya. Dan sampai jumpa esok, bye bye, lain hari, bye bye.